Who ames mainum? Asan bet tragedi. Saya juga berisiknya ini minta. Iya, sama Bu. Kita mau makan berdebat dulu karena Kang Ilan tidur. Ajarin. Lazis. Nguna. Nguna. Pagi-pagi diajak atau diundang ya, ya sama tetangga baru sarapan di rumah tetangga baru di rumah orang Arab. Orang Arab. Iya, Masya Allah. Pagi-pagi kamu tadi di telepon ya, Bi. Telepon ya. Ayo ajak, sarapan. Ajak TVN-nya sarapan ya. Di sana katanya gitu. Baru mau buka. Iya. Nah, jadi rumahnya itu enggak jauh dari rumah kita ya. Satu lantai. Iya. Nah, Feni ganti sendal dulu, guys. Keluar dulu. Ya. Oke, Feni keluar dulu. Cepat ya. Ya. Nah, jadi kamar kita tuh kan, apartemen kita tuh deket lift ya. Ini liftnya. Nah, sebelah sini kamar apartemen kita dan sebelah sini tetangga kita, guys. Ini masih pagi nih. Kita ketuk dulu ya. Assalamualaikum. Tuh, apa katanya? Assalamualaikum. Ibu. Masya Allah. Iya, Bu. Assalamualaikum. Masya Allah, pagi-pagi nih. Assalamualaikum. Sabahul khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Salim dulu, Bu. Aduh, seneng banget. Padahal kalau misalnya bisa masih bisa lama-lama di sini ya, Bu ya. Nah, sarapan di sini gini, Bu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, sarapannya. Sarapan orang Arab, guys, seperti ini. Bisa disebutkan, Bi, ini apa aja, Bi? Kamu tahu nggak apa mau nanya Ibu? Ini hombus. Ini hombus. Full. Full. Gelaba. Gelaba. Zelfu. Iya. Ada berjinjar aswad. Berjinjar aswad. Terong. Berjinjar. Oh iya iya iya. Nih. Bun, kamu di sana, Bun. Keju. Ini keju jubna. Jubna. Ini telur bebek ya. Iya. Telur apa ini? Telur ayam. Telur ayam. Telur bebek. Telur rebus. Dan ini apa ini? Ini zaitun. Masyaallah. Ayo, Bun. Ini seneng banget. Sak, Bun, duduk, Bun. Iya, ayo Bu dekat aku, Ibu. Kamu kan tidur. Dia habis subuh biasanya tidur. Bu. Iya. Kasihan enggak sarapan, Bu? Nanti kita bangunin lah. Tadi udah dibangunin sih. Tidur kasihan. Bareng Bu, sama-sama. Tidur kasihan, Naim, listen. Hu ames mainum, asan betel jadi. Saya juga berisiknya ini minta. Iya, sama Bu. Kita mau makan berdebat dulu karena Kang Ilan tidur. After dia kan ini. Apa katanya, Bi? Suruh ngebangunin Kang Ilan. Sob, huwa us yumin li sama pinum. Iya. Panggil. Mau dipanggil? Ya udah, Feni panggil dulu ya. Iya. Udah, biar aku yang manggil. Oh, ya oke. So kamu kesana ke dapur. Ke dapur. Boleh, Mang. Udah selesai, Bu ya. Kang Aman mau bangunin dulu Kang Ilan. Ada yang mau dibantuin gak, Bu? Cuma bikin teh aja. Ini kalau Feni masih lama tinggal di sini seneng, Bu, bisa masak, ya, belajar sama Ibu. Iya. Cuma Feni tinggal menghitung hari, Bu. Minggu, Senin udah pulang. Insya Allah nanti secepatnya sih. Pengennya cepet-cepet di sini tinggal, Bu. Cuma betah banget. Betah. Apalagi kalau anak bisa dibawa mah udah betah banget lah, Bu. Iya, ya. Sini pun larang deket. Iya. Masya Allah. Tuh. Ini sangat spesial loh, Bu. Ah, biasanya. Iyalah, Masya Allah, Bu. Iya. Tamis. Full kayak gitu. Mantap.
Ini apa Bu yang di ini Bu? Yang kecil ini? Tursi, apa ya namanya? Apa ya? Feni baru nemu loh ini. Yang pakai cuka loh teh. Iya iya, kayak asinan gitu kali ya. Iya, mungkin gitu. Kalau di Indonesia. Apa namanya? Tapi nggak tahu ini buahnya atau sayuran apanya. Oh timun. Timun kecil. Masih kecil, anaknya timun guys ini. Anaknya timun. Tursi. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya nungguin Kang Alman dengan Kang Irlan biar makannya bareng biar lebih nikmat. Nah, kan anak bujang akhirnya bangun. Akhirnya anak bujang bangun. Dibangunin sama bapaknya. Ini anak bujangnya. Masih lulungu guys. Masih lulungu guys. Tusuk Kang Irlan, tusuk. Ini tusuk. Kayaknya dibangunin paksa ya. Dibangunin paksa sama bapak ya? Sama bapak. Atau yang jadi kameramen. Iya. Jadi Kang Irlan, tadi tuh kita debat karena Kang Irlannya enggak ada. Ibunya enggak percaya kalau Kang Irlan tidur. Kang Irlan tidur setelah subuh. Kita punya keluarga baru, guys. Iya. Masyaallah Kang Irlan. Aila jadid. Ibu sama jadi. Insyaallah. Ibu sama bapak ini saking sayangnya Kang Irlan minta dibangunin. Kita punya ya dua angkat. Orang tua angkat. Masya Allah. Sok ibu di situ, Lan, geser Lan, geser Lan. Lan, saya di sana. Kang Alman sini. Oh, jadi oh iya. Apa di sana Kang Alman sama Teh Heni? Nah, ibu di situ, kita di sini. Enggak apa-apa. Sok. Oh iya, aku di sini enggak apa-apa. Iya. Lan, ente geser sana, Lan. Kang Irlan sama bapak angkat. Ini. Ayo, yalah. Cool. Ada zikriat lajim tarif Indonesia. Kita makan ya, Kang Irlan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan kesukaan saya loh. Iya. Masa sih? Iya. Nah, halas kafe. Ini rotinya ada dua. Ini sama ini yang ini apa? Roti Mesir. Nah, Feni belum pernah nyoba roti Mesir. Coba, Bun. Coba ya. Kang Irlan. Kang Irlan ini es Mesir. Ayo, Bi. Ayo, sok, Bun. Yang enak yang mana dulu, Bi? Ini hub ini ya. Ini kacolnya es Mesir. Iya. Mesir. Itu gandum. Lokal, Bi. Iya. Ini yang mana Bu enak? Mesir itu mana? Mana aja kok humus? Ini siapa punya humus ya? Kalau saya suka ini. Ini. Masyaallah. Gelap. Coba ya, coba. Kalau yang mau enak ini, Seng. Itu. Tak coba itu sudah enaknya. Itu sah. Itu sah. Betul apa ya? Ini di makannya cuma pakai sayur. Itu ya. Kan kalau di Indo pasti nama sih. Ayo enak salad. Salad. Itu sih suka. Mana dari suka adalah cukup ini. Kang Irlan menemukan orang tua angkat. Ada berjalan suatu. Ini terong. Itu terong, Lan. Iya. Enggak tahu terong sama apa, enggak ada tasinanya. Dia itu sendal jepit diguntingin dulu nih makan. Ini apa yang ini? Keju ya? Taip. Yalah, tekin. Enak juga. Masya Allah. Ini. Itu penting, Lan. Cobain ini, A. Merem-merem. Bukan di Indonesia aja guys, ada lalapan tuh. Lalapan. Di Arab juga ada lalapan. Bedanya kalau di sini lalapan ini pakai sarapan. Bukan dicocol sambal guys, bukan. Nah ini buat thumbnail nih. Ayo. Ayo Bi makan Bi. Ayo. Ini gelap. Coba kita taruh di sini ya. Teh hangat minumnya, masya Allah. Kang Irlan, nikmat mana yang kau dustakan, Kang Irlan? Bangun tidur baru melek, langsung ada makanan begini, masya Allah. Bismillah. Nih, Bun, yang enak tuh ini. Tapi ayah Allah berbicara. Masya Allah. Sama telur sama kul enak teh. Telur ya. Nah, kalau yang enak tuh yang gini, saya. Yang enak tuh dimakan, bukan dilihatin. Mana ya? Ini saya mau pakai. Gelapa enak. Kumbus dulu. Kumbus tuh aku belum pernah nyoba. Cobain. Semuanya kacang. Enak. Cara misalnya ngupas telur tuh gini, Teh Feni. Oh, gini caranya ya. Tutorial ngupas telur. Ini aku bukain dulu, Tong.
Tuh, anak langsung. Banten itu telur nggak dikunyah di telan. Sayangnya udah dingin sapinya ya. Enggak, masih hangat kok, Bu. Oh, kalau yang itu enggak tahu. Tamis, ah. Ini Kang Elan. Ini tamis. Ini tamis dia sebenarnya tamis. Nih, telurnya, Bi. Halo. Makanan kesukaan Ibu yang mana, Bu? Tamis sama apa? Saya ini sukanya. Apa full? Gelaba. Gelaba ya. Kalau full suka sih sama Bu. Ini full biasa pakai minyak zaitun kan. Aku suka full. Dulu aku enggak suka kan. Yang jadi suka full. Kalau di kita full itu tempat aja. Tempat bukan kelapa. Enggak ngicipin ini katanya ah. Sudah. Ya Bi, yang mana kamu maunya? Kamu paling suka yang mana, Bi? Itu. Apa itu? Full. 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 Kok beda full ini sama itu? Kan aku biasa makan tamis, aku nyobain yang ini rotinya, guys. Baru pertama coba, bismillahirrahmanirrahim. Saya es masir suka banget, ini es roti ini saya suka banget. Iya, Bu, enak. Daripada roti yang itu yang hak. Nah, keluarga Ibu Hayat di Indonesia, alhamdulillah. Namanya ya Hayati, cuma kalau dipanggil Hayati kan orang sini kayak orang sayang-sayangan gitu. Jadi Hayat. Hayati itu? Hayati itu? Panggilan kesayangan. Iya, kalau makanya dipanggilnya Hayat. Keluarga Ibu Hayati di Indonesia, Masya Allah. Kalau keluarga sekarang di mana sih? Di Sulawesi semua. Lagi kena musibah. Ini enak, Hayat. Hati-hati dulu, enak. Kakak saya lagi sakit, operasi. Mau operasi katanya. Nanti cerita. Kalau diceritain mah. Iya. Malangsa. Waduh. Vizet, alis sama vizet. Sama minyak teh. Minyaknya harus zaitun teh. Jadi asli ke lambung, ke itu ini. Taib. Wati ini wa zaitun. Maka kelahan guys. Minumnya teh hangat. Mantap. Saya sebenarnya minum teh sih, takut lambungnya tumah. Iya, kalau teh lambung pagi-pagi jangan teh. Gak tahu udah diaduk apa belum teh ini itu sendoknya. Gulanya apa kurang. Nah, ini empuk kan? Iya, ini empuk. Tapi ini kalau makan itu nanti cepat kurus. Yang ini? Ya berarti yang ini cocok. Saya makan ini terus gendut. Kalau yang tamis itu sesat, bikin... Itu sesat. Bener lah gandum. Ini ya. Takut lagi sinahir. Mana takut lagi dong. Ini apa bedanya? Itu... Itu nggak ditaruh tomat ya. Kalau itu gelaba ada tomati. Jadi kalau ini ada bumbu. Kalau ini... Kalau kayak yogurt tuh yang flat gitu loh. Iya gitu. Yang enggak ada rasa gitu. Yang ini guys tuh. Iya. Iya. Pangeran enggak mau nyoba enak yang ini. Istri saya ini segala jenis pemakan segala jenis. Enggak juga sih. Padahal loh. Jangan segala jenis aman ya. Enggak. Mulut. Dong gitu sih ya teh ini. Ini enak kok. Asam banget, saya senang cuma lambungnya gitu. Udah enggak. Gak sih gue lambung. Enggak kemat. Ini ya, anu kan. Kursi. Kursi. Timun ini kecil, enak. Ini tuh timun. Anaknya timun. Baby cucumber. Kaliki aku. Jadi ya, guys, kalau di Indonesia timun tuh biarin tumbuh segede gini ya. Kalau di luar negeri timun segede gini udah mahal harganya tuh. Udah dipanen ya. Ini makan sayuran. Pada takut sayuran ya, Pak ya. Berarti bukan orang Sunda. Pakai sepatnya. Ya, ada baik. Kita cek. Nah, Bi. Ternyata Mr. Abdullah ini makanan kesukaan Indonesianya gado-gado. Muhammad Abdullah. Ingat sama yang di sana. Maaf. Bukan Muhammad maksudnya. Makanan kesukaannya itu gado-gado, nasi goreng, apa lagi Bu tadi? Sate. Nasi goreng apa coba? Nasi goreng kencur. Kencur ya. Kesukaan aku itu nasi goreng kampung, enak. Kencur. Doyan apa? Yang saya makan dia doyan teh. Masya Allah ya.
Alhamdulillah. Ah, orang udah lama sama saya dapat. Kayak udah 20 tahun gimana keluarga kayak. Baru di Mekah kan. Cuma di sini baru 2 tahun, yang lama tuh di Jeddah. 18 tahun. Lama udah. Di sini baru 2 tahun. Masya Allah nikmat ya, Bi, Kang Irlan. Ini orang Jeddah yang hijrah ke Mekah. Orang kayak Jeddah. Saya. Kayak Kang Aman dong berarti. Ya. Iya. Sebenarnya roti banyak nih, besok cuma ngeluarin dikit, takutnya nggak dimakan. Tidak, cukupnya dua aja, Bu. Jangan dikeluarin, Bu. Habis. Enggak, takutnya nggak pada doyan atau enggak. Salah. Gitu. Kita tuh sudah jepit, dicocolin sama dia. Lahal, Kang. Ini bikin ketawa, Kang Alman. Kang Alman sama Kang Irlan nomor sendal jepit di mayonesin. Udah dimakan. Oh gitu. Senang ya ketemu sama orang-orang Indo kayak gini. Masya Allah ya Bu ya, alhamdulillah ya. Qadarullah. Rajam ta'alim kalam Indonesia. Fetur sarapan. Sarapan. Kang Alman ngajarin bahasa Indonesia, guys. Berpraktek ini. Dulu sarapan. Iyalah. Lazis. Fetur. Ayo sarapan. Ayo. Ayo. Aku mau ngajarin nih, ya, aku mau ngajarin. Ayo sarapan. Lazis. Nguna. 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 Dia Sunda, Nguna. Dia Sunda, Sunda. Sunda, Nguna. Iya tuh, bahasa Sunda harus mendunia, guys. Nguna. Biar durasinya tidak terlalu panjang, nanti kita lanjut lagi. Ya, Bu. Okay. Biar cepet paham sininya, kalau datang mereka Kang Aman malu-malu. Iya malu-malu, oke guys. Oke, okay, alhamdulillah. Luar biasa, tadi Feni tumben banget bisa makan roti segede ini guys. Habis. Ya, biasanya gak pernah habis loh Bu. Iya, perut kenyang, hati pun tenang. Dan bisa bobo lagi, katanya gitu, kata Baba Muhammad ya tadi ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik ya, untuk Baba Muhammad. Ya, sambung doanya guys. Baba Muhammad dan Umi Hayati dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dimudahkan juga rezekinya lancar. Amin. Dan Baba Muhammad segera sembuh total seperti biasa lagi. Ya, bisa tidak ada yang berarti tidak mungkin. Iya, betul. Kalau Allah sudah berkehendak, betul. Iya, ya, betul. Ya. Silakan komen di bawah ya, sambung doanya buat teman-teman subscriber Venestiana, doakan untuk Baba Muhammad dan Ibu Hayati ya. Doa yang terbaik untuk mereka. Karena Masya Allah berkat mereka ya, qadarullah kita bisa tinggal di sini. Betul. Pindah di sini. Yeah. Ya. Oke guys, segitu dua aja video Feni kali ini. Kang Irlan doakan teman-teman subscriber Feni Stiana. Tentunya kita doakan untuk para penonton semuanya yang sudah menyimak video ini dari tadi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jangan lupa mampir ke channel Kang Irlan, Kang Aman. Dan nanti Umi Yati itu mau belajar nge-YouTube katanya. Ya, insyaallah ya. Ta'lim YouTube. Tunggu aja tanggal mainnya ya, masyaallah. Oke, Baba Muhammad seperti ini semua. Ana online nanti. Gini. Yeah. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayati, hayati ma'ad.